saat hilangnya keberkatan dan dah habis dah barakah tadi. Seolah-olah macam terpusing. Sebab itu kesempatan bekas dan kesentuhan tangan Rasulullah. Lepas terpusing, dah hilang. Maksudnya lama hujan tu zaman Nabi hidup sampai zaman Uthman bin Affan. Tetap tahu sejarah khalifah yang lama antara yang lama tuan-tuan yang memegang tampuk kepimpinan adalah Umar bin Al-Khattab. 12 tahun mengibah, dah berarti 20 tahun tu jaga dia yang sehingga sampai kepada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Kemudian peristiwa lain lagi tuan-tuan sekalian, disebut salah satu peristiwanya ialah semasa perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa Hudaybiyah ini Nabi SAW mimpi Nabi melakukan ibadah haji, Nabi bertahallul bercukur. Maka kerana niat tadi Rasulullah pun dah kumpul beberapa orang Islam, pada sejumlah orang Islam tak pergi ke sana, tiba-tiba terhalang mereka, tak boleh pergi. Lalu Nabi SAW pun tuan-tuan, ketika itu Nabi SAW pun bertahan di Hudaybiyah, tunggu duduk situ dan bertahan duduk di situlah cerita dia. Okey, Nabi SAW masa itu sekalian dia tak ada bekalan makanan. Lalu Rasulullah SAW air pun tak ada, cari-cari tak jumpa kering, yang tinggal hanya sedikit. Maka datangkan bekas air tadi pada Rasulullah, ni dia air tak jumpa. Dalam keadaan orang Islam ketika itu cari-cari air untuk mengambil wudu, untuk minum dan untuk mandi membersihkan diri. Maka Rasulullah SAW pun tetap mencelupkan jari dua-dua tangan masuk dalam. Kemudian Rasulullah mengangkatnya, Rasulullah SAW membaca sesuatu celupnya, lalu Rasulullah mengangkatnya, lalu keluarlah ini air di celah-celah jari Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini tentang air antara air yang termulia. Yang kalau kita cerita tahu sekalian, ada ke apa ni, ada peringkatnya, nombor dia, rankingnya. Air pertama yang mulia tuan-tuan ialah air air zam-zam. Kemudian air yang kedua tuan-tuan ialah air kausar, air telaga Rasulullah SAW. Air yang ketiga tuan-tuan, air yang keluar di celah-celah jari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian air yang seterusnya tuan-tuan ialah air nil yang duduk kat mesin kemuliaan dia, kerana saliran yang memberi manfaat kepada seluruh penduduk mesin. Satu saliran sungai dia bukan laut, sungai, tapi ini memberi manfaat tuan-tuan untuk seluruh umat manusia di mesin. Kita sungai tertentu, sungai tidak untuk orang pasir gudang, mana dia sampai ke tengah. Nampak tu, tu kehebatan dia. Empat tadi, lalu lama tambah lagi satu sungai yang punya di Iraq, saya lupa lah. Tapi ni antara tertib dia, tuhutan dia, air yang mulia. Pertama air zam-zam, kenapa saya kata, bukan saya kata ulama sebut air zam-zam dulu, bukan air kausar, kita pernah bincang dulu. Kerana air zam-zam lah Allah gunakan untuk membersihkan hati Nabi SAW dalam peristiwa Isra. Kalau betul kausar nombor satu, kenapa Allah tak guna air kausar? Suruh malaikat Jibril dan Mikael, kadang-kadang peristiwa itu jadi teman Mikael dengan Jibril, ambil air daripada kausar untuk membersihkan hati Nabi SAW. Ternyata air zam-zam itu lebih mulia. Kerana itu Nabi SAW sebut ma'u zam-zam lima syuribana. Air zam-zam itu akan apa ni, mendapati menentukan apa ni, ditentukan dengan niat seseorang tadi. Kenapa niat seseorang tadi minum? Untuk kesembuhan, untuk kekuatan beribadah. Sebab tu tuan-tuan pernah tak semangat ibadah, pergi minum zam-zam. Niatkan Allah berilah kekuatan kepada aku datang dari daun ini untuk beribadah. Ni tak tidur kat hotel, pergi cari mana jemaah ni, buka hotel. Mana tuan? Allah baik duduk kat hotel Malaysia, di jauh-jauh hotel tidur. Yang ada sebahagian tapi nak berangkat jemaah ada macam dalam tanda sebab dia datang banyak lagi lah. Habis tu datang sini lagi buat apa? Pupu cari barang, minyak atau minyak wangi, ya Rabbi bil Mustafa. Itu penyakit geng-geng saya yang belajar kat Mekah Madinah. Di makam Rasulullah tak boleh harap. Kita doa ada ramai ahli syirik kat situ. Oh ni pergi masuk apa ni, pasawai-pasawai tertentu beli minyak atau eh tak halal pula. Dalam manusia tak ada beza, mana baik mana buruk. Yang tu boleh pula, bila minyak atau mahal-mahal tu untuk oh, kuat sangat baru nak tarik apa tu. Allah ma'ala. Kemudian teruskan daripada air itu digunakan untuk minum dan digunakan untuk berwudu. Yang ia disaksikan tuan-tuan, yang jumlahnya tuan-tuan ketika itu ribuan orang Islam, bukan siti, ribuan orang Islam dalam peristiwa ini. Disebut dalam riwayat oleh Imam At-Tabarani, jumlahnya ketika itu berjumlah 1,500 orang. Tuan-tuan keluar yang jumlah jari. Kalau air itu dah arwah apa, barangkali semua dah kering dah jadi kain buruk.
Dah jadi macam kain selendang terbang. Dah kenapa? Api hari keluar dari badan dia. Berarti bukan air dari badan Rasulullah. Tapi barakah itu datang daripada Allah. Ziyadatul khair yang keluar dari celah dari Nabi SAW. Itu kisahnya. Kemudian dam setengah daripada mukjizat. Jadi tuan-tuan kata Imam Al-Ghazali, yang boleh tengok benda ini orang yang punya basirah. Basirah ni berbeza dengan nazirah. Nazirah ni mata kasar. Api dilihat oleh orang musyrikin Mekah yang dalam peristiwa terbulan-bulan tadi, mereka tengok dengan nazirah, maka mereka takkan percaya benda seperti ini. Tapi orang yang melihat dengan basirah, maka mereka percaya benda ini. Orang takkan percayakan suatu ukur paluh. Bagaimana tuan-tuan pagi ni duduk di Malaysia, siang sampai malam ni tuan-tuan ni pergi Mekah, petang malam pagi cukup ni. Dan kita pernah jumpa di sana tuan-tuan ustaz macam-macam rungin ni. Ia kerana kita melihat dengan nazirah, pandangan kita. Kalau kita percaya pada mukjizat, demikian kita wajib percaya pada karamah. Karamah tadi perkara mencari keadaan. Dia boleh pergi dan pulang ke muka dalam masa tempoh yang sekejap. Boleh tak tuan menggunakan kapal terbang? Dia guna pintu Doraemon-nya. Bagaimana Allah ma'ala. Tapi bukan pintu Doraemon yang kantung betul ni. Yang kantung, yang betul ni. Kena ikhlas. Kan sebab kita tengok dengan basirah tuan-tuan, kita takkan mempersendakan benda ni. Orang yang tengok dengan nasirah, dia takkan percaya. So, orang yang tak percaya pada karamah, dia boleh saja untuk tidak percaya pada mukjizat. Nak uzubillah ni dah ni. Atau dia kerja ni. Kalau tak nak fikir jauh-jauh dah dia. Jangan sampai mempersendakan. Sebab karamah itu kita tak pernah nampak. Dan Allah tak akan izin karamah itu kelihatan depan kita kecuali orang-orang yang Allah dah bersihkan hati dia. Dia nampak benda tu. Kenapa Allah nak jaga sifat karamah itu? Kalau sifat karamah yang mudah, semua orang boleh tengok habis juga. Akhirnya kita akan jadi macam orang Quraisy, melihat itu sebagai sihir dah, tubuh tu main sihir pula. Dah nampak? Maka Allah datangkan benda itu pada orang-orang yang bersihkan ini. Karamah. Namun pun karamah, apa maksudnya? Kemuliaan. Dan kemuliaan itu Allah akan tunjuk pada orang yang mulia. Sebab itu yang nampak mutamanya karamah yang berlaku pada Tok Kubalo, pada Imam An-Nawawi yang ulang kali pergi Mekah dari Damsyi. Tuan Imam An-Nawawi, dia pernah bawa seorang tukang cuci di Masjid Damsyi. Dia cerita mungkin macam tak masuk akal. Saya nak cerita karamah. Kalau tak nak percaya, okey, kita sudah. Cuma cerita karamah. Imam An-Nawawi tuan-tuan dan ramai-ramai tak ajak lah buirat. Tapi dia ajak tukang cuci Masjid Damsyi, Umawi, Masjid Umawi. Yang ini dah hancur lah dia. Pokok Syiah di rumah Raja Lili ni. Dia buat panutan Syiah dia. Dia tambah gambar Sayyidina Husain. Mari mana Allah ma'alam lah tu. Hari ini. Dan tu lah Islam yang orang nak sangat yang tu. Lalu tuan-tuan datang ke sekalian. Tiba-tiba tukang cuci tadi dihek tangannya oleh Imam An-Nawawi. Dan tu, yang tukang cuci tadi tak tanya apa-apa pun. Nak bawa aku gimana? Tak, dia diam dia. Bawa terkejut dia. Dia dah datangnya, dia dah Kaabah. Kaabah. Kemudian solat dia ikut bersama Imam Nawawi solat. Kemudian balik sampai Masjid Al-Umawi balik. Tentang terkejut dan dia tidak bertanya. Tengok kali dia tanya balik, eh buat mana ni? Dia betul sampai ke Mekah. Habis lah. Tapi tengok itu karamah. Dan banyak lagi kisah-kisah karamah tuan-tuan. Jadi orang percaya pada karamah, dia akan percaya kepada mukjizat. Kenapa? Kerana karamah adalah penciptaan daripada mukjizat. Mukjizat untuk para Nabi. Karamah untuk pewaris-pewaris para Nabi. Itu orang yang dekat dengan Allah, yang dikira sebagai waliullah. Waliullah ni orang dekat pada Allah, mereka ditolong dengan Allah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu menumpahkan Nabi akan bekas air sentahiannya pada tempat mata air yang telah kering airnya pada negeri Tabuk. Maka lalu terbit mata air itu dengan beberapa air yang banyak, maka meminum daripadanya beberapa ribu tentera Nabi SAW hingga puas dahaga sekaliannya itu. Dan lagi adalah Nabi SAW menumpahkan akan bekas air sembahyangnya di dalam perigi yang kering airnya pada tempat yang bernama Al-Hudaibiyah. Maka lalu terbit airnya yang amat banyak dan meminum daripadanya 1,500 orang hingga puas dahaga sekaliannya. Ini ada kekeliruan tentang riwayat kisah ini. Kita sebut tadi Al-Hudaibiyah tentang air yang keluar dari celah Nabi SAW. Sehingga ulama kata ini dua kali peristiwa Allah Ma'ala. Secara tepat ni tuan-tuan, kata para ulama, ini kekeliruan. Kisah bagaimana tuan-tuan cari-cari tu dalam bulan tahu. Cari-cari air tak jumpa. Yang hanya jumpa tuan-tuan, mata air yang sudah kering airnya. Maka di situ tuan-tuan, ada riwayat kata ketika itu Nabi SAW meludah air dalam tu. Ada riwayat kata Nabi SAW ambil wudhu, lalu air wudhu jatuh dalam bekas, apa ni, dalam
apa ni tadi, sumber air mata air tadi, lalu air tu ni tadi tuan-tuan tiba-tiba jadi melimpah jadi banyak kan. Dan jumlah ketika itu tuan-tuan jumlahnya 1400 orang tentera dalam kesuburan tadi. Jadi ada kekeliruan, dia tak kata salah, tak ada kekeliruan, mana campur aduk, mana ada hadis yang lemah yang sekian-sekian dicampur jadi satu riwayat, walau di riwayat yang berbeza. Itu kisah dia tentang bagaimana bekas air sembahyang Nabi SAW yang jatuh pada mata air yang kering lalu melimpah air tadi dan dapat dimanfaatkan oleh orang Islam yang jumlahnya 1400 orang dalam peristiwa perang Tabuk. Kita sambung lepas insyaAllah.